itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ujian, Pak. Terima kasih, Pak. Saya lanjut mimpin, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Baik, terima kasih rekan-rekan hakim sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, calon Presiden kita yang sebentar lagi dilantik, Presiden kita tercinta. Yang pasti apa yang dimintakan tadi, mintakan 142% kenaikan, insya Allah kita tunggu beliau. Dan kemudian revisi kembali PP 94 tahun 2012, ya oke, di buku itu. Dan yang paling penting RU Jabatan Hakim, ya. Jadi kita tidak usah berdebat lagi, karena di dalam RU Jabatan Hakim itu semuanya ada.